kita nak pin dapatkan promo raya WhatsApp salah satu nombor. Boleh. Ada kipas bawah tak? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai. Kipas itu tu bisa tak? Nadia. Dia 97. Assalamualaikum Kak Mimi. Waalaikumsalam. Nadia. Hai Kak Mimi. Hai. Okey. Hari ni hari Selasa bersamaan raya ke? Dah tak ingat juga. Kalau puasa kita selalu selalu counting days ya. Raya ni dia kurang counting lah. Tapi dah lebih kurang 2 minggu lah. 2 minggu kita beraya kan. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? You all dah makan ke belum? Saya baru je lepas makan sedap. Kita share-share depan ni. Okay, Nurul Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Lina Omar. Hai. Okay, hari ni saya live dari HQ Afira. Sebab apa? Sempena. Ini kalau kita lepas raya, ini live pertama dekat HQ. Sebab apa saya nak kongsikan sesuatu istimewa. So kalau boleh, siapa yang tengah tengok ni, join lah saya borak. Kalau you all nak tanya apa-apa, you all boleh tanya. Lina Omar puasa. Alasian. Tak apa. Bagus-bagus. Saya belum start lagi puasa 6. So, kepada sesiapa yang tengah tengok ni, so hari ni saya nak live sempena inspirasi Afira. Sebab saya nak call pengguna Afira. So, kalau yang mungkin kalau you all rasa macam, saya belum guna Afira lagi, saya tak payah tengok, jangan. Tengok dulu. Sebab apa you all kena tengok. Sebab masa ni lah, kita nak dengar sharing daripada orang lain. Sebab apa ini adalah pengguna Afira sendiri. Bukan kita sahaja nak call. Ini yang dia, so, kalau you all perasan, 2-3 hari lepas akan ada update dekat IG story. Siapa perasan yang akan ada update? Boleh tak you all share pengalaman you all masa raya? Akan ada update dekat IG. So ini adalah rentetan daripada yang akan update tu. Itulah daripada Afira Lover. So dia nak kongsikan pengalaman dia masa raya. Sebab apa masa raya hari tu kita jumpa, kita balik kampung, kumpul ramai-ramai, jumpa kawan-kawan, jumpa saudara mara. So akan happy bila ramai yang share, kata ada yang tegur perubahan dia, ada yang tegur ada yang puji, pasal dia tegur, dia maintain. So sama juga macam saya raya hari tu ramai juga saudara mara saya berkumpul. Tapi saya tak payah terangkan lah saya pakai apa sebab mereka dah tahu dah. Saya bila kata, kulit memang maintain dia macam mana, anak tiga boleh maintain macam ni. Tak apa, betul ada nyampuk, tak apa dia ada Afira macam tu. So itulah antara kelebihan dalam jutaan khasiat Afira. Akan buatkan kulit you cantik, maintain bertenaga, maintain badan apa semua. So bila orang tanya aku rasa Mimi, apa dia Mimi rasa? Rasa Mimi untungnya sebab orang dah tahu dah. Sebab bila seorang tanya, maintainnya anak tiga orang, nanti seorang lagi nyampuk, dia dah ada Afira. Senang kita dah cakap dah. Orang dah tahu dah. Untuk Mimi orang dah tahu. So kalau untuk you all boleh share dekat sini juga. And then nanti sampaikan juga dekat yang lain. So kita macam cantik-cantik berjemaah gitu. Okay, hi. Alright. Macam kita baru ada buat sharing hari tu. Ada yang cerita macam mana? Akak ni pun tak ada. Dia kata apa? Saudara-saudara dengan suara jauh je. Saudara mara apa? Bacakan sebab akak tak ada phone. Ni dia kata ramai tegur. Okey, ni ada dekat Afira. Okey, ini masa ni antara yang kita buat kontes hari tu. Teramai tegur masa raya, kata makin berseri dan glowing muka. Hehehe. So bagi tahu lah kita guna Afira. Macam tu lah. Lepas tu saudara tanya kulit cantik pakai apa? Cakap Afira. Lepas tu dia terus order satu set. Tanya terus order. Yes, betul. Sekarang ni beruntung kalau beli sebab apa? Promo raya sure lah. Wah, masih lagi berlangsung. Sebab apa raya hal tu kita sibuk dengan persiapan raya. Sampai ada mungkin yang terlepas pandang pasal sale ni. Lepas tu rasa-rasa macam menyesal pula hari tu tak dapatkan masa sale. Jangan risau, promo raya sure lawan masih lagi berlangsung.
So nanti kita akan terangkan lagi detail pasal sale tu. Sebab hari ni untuk permulaan ni saya nak call call 3 pengguna bertuah. Tiga pengguna bertuah Effira Lover. So dia nak sharekan pengalaman dia guna Effira. Tapi saya dapat tahu tadi dia kata dia, yang tiga-tiga tu guna Effira Plus. Yang ni dengan ini untuk dalaman. Effira, ini untuk dalaman dengan satu set. Satu set punya kulit. So saya nak call dia, nak korek rahsia dia. Macam mana dia boleh terjebak and apa yang buat dia rasa happy sangat guna Effira tu. Semua kita akan korek kejap lagi. So dalam masa yang sama, kalau you all ada nak tanya apa-apa, tanya je lah nanti. Mana yang akan sempat nanti akak akan jawab. Okay. So siapa-siapa yang baru join, hari ni kita nak buat live untuk kita nak sharing. Kira-kira kita nak dengar sendiri feedback daripada orang yang dah guna. Betul tak? Okay, betul. So pemanggil pertama kita semua tiga-tiga perempuan. Tiga-tiga perempuan. Tapi you all jangan rasa macam Effira ni perempuan je ke boleh pakai. Semua produk Effira baik. Effira Plus ni yang minum ni laki perempuan boleh pakai. Yang muda, yang dah kahwin, yang berumur semua boleh pakai. Yang mengandung, menyusu, berbatang, tengok banyak kelebihan ni, semua orang boleh pakai. And then untuk yang skincare pun sama, laki perempuan boleh pakai, semua boleh pakai. So bestnya Effira ni. Semaknya kalau you all yang satu family, satu rumah boleh share. Or yang dah kahwin boleh share. Macam itulah. Remy, saya pakai sabun fab je. Sabun fab kat muka, orang rosak kulit. Mari try Effira, Effira ni. Effira Skin Bar. Aswan Syarul. Hai kakak, hai. Oh, saya suka orang panggil saya kakak. Sebab jarang-jarang dah orang panggil saya kakak. Banyak kamu panggil aunty. Dia terasa dia berumur. Okay, pemanggil pertama Puan Syikin. Okay, saya ada pemanggil pertama Puan Syikin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Puan Syikin, selamat hari raya. Ya, selamat hari raya. Okay, saya nak korek rahsia ni, boleh tak? Boleh, insyaAllah. Guna Effira Plus ke Effira Skin? Saya pakai dua-dua sekali. Saya memang mula-mula konsum Effira, saya terus beli semua satu set. Ui, yakinnya kamu. Ya. <Yeah. laughs> Apa yang buatkan rasa macam confident sangat sampai nak try terus dalam dengan kulit ni? Okay, mula-mula dulu saya macam takut juga kan nak try Effira ke apa. So saya tengok je dulu. Memang saya selalu follow lah. Follow je IG Meme, IG Effira kan. Tengok je. Lepas tu satu hari kawan saya yang Dia cuba lepas tu dia cuba yang yang minuman tu lah, Effira Premium tu. Okay, lepas tu dia kata rasa energetic, macam energy booster semua tu kan. Lepas tu kulit pun makin colourless. Lepas tu saya pun macam saya yakin lah. Umur berapa? Umur saya 38. Oh, lebih kurang kita je. Dia dekat lah kita. Dah tua dah. Cikgu. Cikgu. So kira dah dalam tempoh tu dah berapa lama pakai sampai sekarang? Dan saya try daripada bulan 3 hari tu. Ni dah bulan 3 tahun ni. Memang macam tu lah. Dalam 2-3 bulan macam tu lah. So pandangan apa tu, apa rasa macam mana bila dah guna Effira Skin dengan Effira Plus, dua-dua tu apa perasaan, apa yang betul-betul rasa macam berubah? Yang berubah kan, okay. Sebab saya konsum Effira Premium dulu kan, yang mula tu gerak hati tu sebab nak minum, nak cari satu supplement yang sesuai kan. Sebab yelah, umur dah 38 ni, badan pun macam cepat sakit. Macam sengar-sengar macam tu. Lepas tu kulit memang nampak pisang, macam jadi letih je. Tu yang macam cari sesuatu untuk bantulah. So bila minum Effira tu, dah tak sampai beberapa hari tu, memang hilang tau sakit kat belakang semua. Sesengar badan semua hilang. So rasa hilang macam boleh buat kerja. Hilang. Memang rasa bertenaga tu kan. Lepas tu saya pun terus konsum sehari 2 kali macam tu, pagi dengan malam. Semangat excited kan. Semangat. Lepas tu skincare tu saya
sajalah, nak try teruslah sebab since kulit saya pun kusam kan. Betul ada jeruk-jeruk pasir. So macam yang skin care tu, mula pakai tu risau juga kan. Dia keluar-keluar banyak kan. Lepas tu, apa satu masa dia kering semua, bersih terus bilik. So semua bila saya jumpa kawan lama, dia orang cakap, apa? Masih macam seri pula kan. Masa raya ni kan jumpa? Saya happy lah. Ya, masa raya, masa awal-awal dulu pun ada. Sebelum raya, ya raya ni memang dah okey dah lah. Memang raya ni dah okey, ramai tak yang tegur? Yelah kan, macam dapat sensori. Semua macam, bila jumpa, dia macam tak tahu nak cakap apa. Dia macam, kenapa nampak macam seri? Ya, makin macam seri lah, walaupun jauh kan. Macam tu lah, senyum je. Okay, kira 3 bulan tu masa kita geri awal lagi kan. So apa saranan kepada orang luar sana yang mungkin mungkin sama lah macam puan yang rasa macam dia tengok je dulu. Tak apalah tengok dulu macam tu kan. So apa pandangan dan saranan sebagai kategori orang yang masih baru mengamalkan Ifira, tak rugi kan? Memang tak rugi. Berbaloi tak? Berbaloi sangat. Saya suami saya duk tengok saya minum kan. Waktu dia nak saya minum, dia nak rasa. Mula-mula lelaki ke ego kan? Ego kan? Okey ke Efira ni? Efira macam tu kan? Lepas tu, bila nak minum malam tu, dia pun buat satu dia dah rasa. Dia dah rasa. Dia pun terjebak lah. Terjebak. Lepas tu ada kawan saya pun sarankan juga kan? Dia pun cakap, try lah Efira sebab dia masalah susu tu. Kita tak baca pasal susu. Dia minum berapa sece, terus cakap, banyak susu lah macam tu kan? Maknanya, saya macam berjaya yakin dia juga beberapa orang dekat kelas saya ni lah. So memang tak rugi lah cuba tu. Utamanya yang Efira apa? Plus ni kan? Efira Plus. Efira Plus. Skincare saya paling suka yang skin bar tu. Memang buka-buka kotak kan, saya selalu order online kan? Buka-buka kotak tu sampai je barang. Buka-buka kotak terus dah bawa wangi. So kalau Efira Skin Efira Skin kan ada sabun, ada serum, and then tisnow. So antara tiga tu suka yang mana? Tu susah nak cakap sebab saya memang jenis try semua serentak Suka semualah. Semualah. Tak tahu nak cakap. Serum pun best kan? Serum pun best sebab dia pakai tak melekit selesa dekat kulit. Tak melekit. Betul. Sebelum ni bila saya pakai apa-apa skincare, dia jadi kulit saya jadi tak tahulah bila pakai jadi berpeluh-peluh, jadi berminyak macam tu. Yang ni memang tak ada. Terus rasa smooth, dia lembut. Yang paling best kulit jadi lembut tu kan. Betul. Dia rasa kita rasa nak pegang-pegang je muka kita sendiri. Kan hidup rasa macam dia pegang-pegang muka. Okay, alright. Saya happy lah banyak-banyak si best-best ni. Terima kasih banyak puan sebab sudi berkongsi dengan saya. Sampaikan juga kepada kawan-kawan, kawan saudara mara. Kita cantik sama-sama. Jangan jadi orang seorang. Okay, thank you. Sampai raya. Terima kasih banyak ya. Okay, sama. Alright, puan Syiki. Ya Allah, hai. Dengar dari dalam kelas. Cikgu mengajar. Cikgu, terima kasih cikgu. Sorry kacau cikgu. Okay, nampak tak? Dia pakai dua-dua. Dia kata dia pakai dua-dua. Dia suka sangat Efira Plus sebab apa sebelum ni ialah mengajar dengan anak murid ramai, dengan banyak lagi kerja, nak balik rumah, nak tanda kelas, apa nak tanda buku anak-anak murid lagi apa semua. So, benda tu komitmen yang besar. Tugas cikgu tak terhenti dekat kelas, balik rumah kena sambung lagi kerja. So macam cikgu tadi kata, dia kata dia letih-letih, penat, badan sengal-sengal apa semua. So dia rasa dia nak cuba Efira sebab apa, dia nak nak booster energy dia. So apa hari minum Efira, dia rasa tenaga dia maintain. Itu bab tu dia rasa dia suka, tenaga dia maintain, and then banyak perubahan-perubahan lain yang dia happy. Lepas tu dia terus confident nak pakai satu set yang kulit ni, sabun, serum untuk cantikkan kulit dia. So
Semua tadi you all dah dengar lah. Ha, you all dengar kan? So, si husband dia terjebak, kawan dia pun terjebak sebab nak banyakkan susu. Berapa hari je try Efira Plus, dah banyakkan susu. So, sangat-sangat berbaloi. Ha, itu pengguna pertama ha, yang kita kenal melalui IG juga. Sebab apa dia buat itu, kita buat kontes. Siapa yang nak buat sharing lepas guna Efira. So, dia join kontes tu. And kita dapat kenal dia dan alhamdulillah dia sebagai pengguna baru juga sebab 3 bulan kategori baru lagi. Ha, tapi dahsyat tak? Dahsyat dia boleh buat orang lain terjebak. Ha, macam tu. Wanita pregnant boleh makan Efira tak kak? Ha, boleh. Anak akak dah 3 orang. Ha. Semua baby Efira. Boleh dek, jangan risau. Tadi ada yang tanya umur Mimi berapa? Umur Mimi 31 tahun. Tahun ni Mimi 31 tahun. Ha, dia kata saya dah cuba sabun dia, tutup pori dia sangat best. Ha, Nur Atikah Jaafar. Hai Atikah. Thank you so much. Yes, sabun tu memang sangat permulaan yang bagus untuk jaga kulit. Try sabun dulu. Ha, okay. Sorry, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Puan Umira. Ya, saya. Minta maaf mengganggu. Saya nak korek rahsia ni. Ya, saya tengah rehat ni. Boleh saya kacau sekejap eh? Okey, boleh. Dah makan tu belum? Ha? Saya baru nak minum Efira. Oh. Sebab dulu kalau saya kerja pejabat, saya akan ambil waktu pagi. Saya akan pastikan saya ambil lepas habis kerja sebab boleh rasa dia punya fresh tu balik. Oh. Kesegaran badan tu balik. Ha. Tapi satu hari ambil berapa kali? Saya ambil sekali jugalah, saya tukar waktu . Tukar waktu je, betul. Sebenarnya kita yang betul-betul faham sistem body kita. That's why kita arrange. Sebab tu saya pun selalu cakap macam tu kat orang. Orang tanya ambil pagi ke malam, macam saya biasa ambil pagi. Tapi sebenarnya kita yang faham sistem kita. So terpulang lah kan ikut cara masing-masing. Betul, sebab dia boleh rasa sendiri. Bila kita dah penat-penat sangat, lepas tu kita dah letih, kita biarkan haus dulu kan. Balik rumah saya akan cari itu dulu. Bila kita minum, kita akan rasa perubahan tu. Wah, cari itu dulu . Dia terus itu, macam segar . Okey, dah berapa lama guna Efira Plus? Efira Plus saya ambil start bulan 3. Bulan 3 juga. Saya guna Efira skincare dulu. Oh, pakai skincare bulan, dulu. Skincare satu skincare set dulu. Ke macam mana? Memang satu set saya ambil mula-mula. Satu set. Okey. Dari bulan 11 2018. Oh, skincare tahun lepas, bulan 11? Tahun lepas saya, bulan 11. Sampai sekarang lah. Oh, apa yang ini masa tu? Lagi. Apa yang, sekarang tengah sale. apa yang buat rasa macam nak try Efira waktu tu? Kenapa? Efira apa plus. Masalah? Masa tu try skincare kan? Apa masalah waktu tu yang buat rasa macam terjebak, rasa nak cubalah macam tu? Itulah, saya dah nanti Efira skincare ni dah lama dah dekat FB. Saya like dulu Efira. Okay. Macam saya ikut Mimi lah cakap benda ni tak ada kimikal ke apa. Sebab sebelum ni saya pernah juga cuba produk yang tak ada kimikal. Okay. Saya konsisten dalam setahun. Tapi orang kata hasil tu tak ada lah. Oh, tak ada hasil. Saya tukar pada Mimira. Saya stress satu set. Jadi saya dalam set kedua memang dah nampak perubahan lah. Sebelum tu ada masalah kulit dari segi apa? Dari kulit kusam, lepas tu jerawat memang banyak lah sebab kulit berminyak jerawat banyak. Lepas tu memang kulit nampak gelap. Orang pun cakap, kenapa gelap sangat kulit? Kata perbuatan orang lah, apa lah kan cakap. Tapi sebenarnya tak payah mulut orang cakap tu, tak baiknya. Tapi hasil daripada produk, saya pernah juga pakai produk yang ada mercury. Kononnya tak cepat kan. Tak cepat dapat hasil. Memang nampak hasil dia cepat. Tapi bila kita tinggal sehari dua memang dah ni lah. Dah nampak kusam lah kulit. Macam sunburn gitu. So, bila pakai Efira Skin tu, berapa lama yang puan rasa ada kesan dan perubahan positif? Saya dalam set kedua tu, dalam tempoh 2 bulan. Tempoh 2 bulan. Okay. Konsisten pakai lah. Mula-mula konsisten saya pakai. Saya ambil pagi dengan malam lah suruh tidur. Alright. So, memang lepas tu baru teringin nak try Efira Bila saya pakai, saya dah nampak okey kulit muka kan. Lepas tu saya nak cuba pula Efira Plus. Lepas kita pakai Efira, minum Efira Plus tu memang nampak hasil dia sebab tumit kaki saya merekah sebelum ni. Jadi bila saya ambil, memang dah tak ada rekah itu langsung. Betul. Tak ada dah rekah itu langsung.
Lagi apa lagi perubahan lain yang rasa bila Afira, amalkan Afira Plus? Dari segi pelawasan okey tak? Pelawasan memang kadang. Sehari kadang 2-3 kali. Lepas tu energi. Memang energi memanglah sebab saya banyak kerja luar. Banyak pakai tenaga. Lepas tu dengan anak lagi balik rumah. Dan pula uruskan dia orang lagi. Memang nampaklah memang kadang tak makan pun. Cuma saya tak timbang lagi berat badan ni. Saya memang nak buat program diet. Tapi saya guna Afira ni sebagai inilah. Sebagai minuman saya. Sebab bila kita minum memang kita takkan, kita buat kerja, kita tak penat, kita takkan rasa lapar. Saya selalu rasa lapar sebab saya menyusu anak. Betul. Tapi yang bagusnya kalau Afira dia boleh maintainkan kita kan. One of the benefit dia. Betul-betul. Sebelum ni saya lemah. Saya rasa macam lemah. Tak bermaya. Tapi bila dah start minum ni alhamdulillah lah okey lah. Memang kena cubalah Afira Plus ni. Kalau tak cuba tak tahu. Berbaloi sangat. Ada tak kawan-kawan? Ada tak kawan-kawan yang tegur ke? Dari mara ke? Ada ipar saya tegur. Lepas tu saya try bagi dia ni lah skin bar tu pakai. Dia kata memang okey lah Kak Long. Memang dia nak beli lah nanti dia kata. Alhamdulillah. Thank you sebab sudi berkongsi dengan ipar. Nanti bagi tahu dekat yang lain-lain juga kan? Mesti. Okay, antara okay. Kalau skin Afira skin tu suka yang mana? Sabun ke serum yang merawat kulit tu ke ataupun skin snow yang melembabkan kulit tu? Suka yang mana antara tiga tu? Kalau tiga-tiga saya suka tapi paling saya suka skin snow lah. Skin nano yang serum tu. Skin nano serum Skin nano serum tu sebab bila kita pakai, saya pernah juga pakai yang lain sebelum ni, tapi dia kekal berminyak tau. Ini kalau kita pakai sekali dua kita lap tu dia dah meresap. Betul lah. Dah besar masuk. Macam tak pakai apa-apa kan. Rasa segar. Sabun tu memang dah segar. Puan lepas ni pergi jumpa balik orang yang cakap apa tu, kena buatan orang kapu duduk depan dia je dan diam. Tengok pula pasal. Tak apa, saya biar je dulu kan. Saya tengok orang kata macam saya diam je. Nanti kita tengok sendiri kan. Tak payah saya kalau duduk depan dia, dia diam. Dia ada perasan dalam hati dia. Betul. Okay, tapi itulah memang patut cuba. Afira Plus tu yang patut cuba sebenarnya. Kan. Untuk tambah daripada segi tenaga kita. Sebenarnya bukan senang nak dapat suplemen. Sebab apa yang suplemen yang boleh menjaga kecantikan kita, yang boleh jaga energi kita, all in one tau. Sebab apa kadang-kadang sekarang ni banyak yang separate-separate. Nak vitamin C kena beli lain, nak energy beli lain. So betul-betul sebenarnya ini semua dah lengkap. Dah tak payah pening-pening. Betul? Itu yang saya selalu highlight kan. Dan yang harap-harap perkongsian ni dapat buka mata sahabat-sahabat saya yang tengah dengar sekarang ni. Lepas Afira Plus ni pun bila kita period dah tak ada rasa sakit. Dulu kita kan ada rasa sakit. Melancarkan hormon kita. Betul. Keluar elok je. Keluar habis-habis keluar period tu. Memang rasa ringan badan lah. Alhamdulillah. Itulah. Okay, so terima kasih banyak Puan. Lepas ni boleh kena dengan Afira Sorry kacau. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Salam. Nampak tak tu? Ni dah dua orang yang pun sama pakai minum, dia start dengan Afira skin dulu. Kalau tadi dia minum Afira, minum yang dia amalkan minum dulu, lepas tu baru dia ambil yang Afira skin untuk jaga kulit luaran. Tapi kalau Puan ni, dia amalkan penjagaan kulit luaran dulu, Afira skin. Lepas tu baru dia ambil yang minum. Tak kisahlah mana-mana pun sebenarnya, bila gabungan dua-dua ni, dia akan lagi kita mempercepatkan proses. Cepatkan proses sebab apa? Kita dah jaga dalaman kita dah bersih, lepas tu baru kita jaga luaran kulit kita. So dia combination yang mencepatkan proses tu untuk nampak perubahan dan kesan yang baik. Ada Umi, and then saya baca lagi satu komen. Umi Air Mikael. Maaf kalau saya salah sebut. Saya dah pakai, saya ambil semua, alhamdulillah nampak perubahan. Ambil semua tu maksudnya apa? Pakai yang ni ke? Afira skincare series ke semua ke ataupun yang sekali dengan yang minum? Dahsyat tu semua. Saya suka je yang ambil luar minum semua sekali. Okay. Assalam. Set skincare berapa RM? Okay, kejap lagi akak akan terangkan mengenai apa promo Raya Shua Lawa yang diteruskan. Yang ni, kalau you all follow dekat IG akak, dekat IG Afira, kita beritahu
extended sale. Ha, nanti kita akan terangkan secara detail mengenai sale. So kalau you all nak tahu harga, tunggu sekejap lagi. Sekejap lagi kita akan beritahu detail sebab akan ada satu lagi pengguna Afira yang nak share perkongsian dia, okay? Kita skincare semua satu set sekali minum dengan Afira juice tu. Wah, thank you so much Umaira. Umaira, macam mana saya nak sebut Sekejap. Tu dah ramai yang dah minum, dah dapat kesan. Ha, bila lagi yang lain belum try lagi ni? Okay, okay, dah. Dia kata dia try semua minum dengan kulit. Dah ke? Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, selamat hari raya. Hari juga untuk Kak. Minta maaf ya mengganggu. Saya ni nak nak korek rahsia Afira Lovers ni. Hello? Ya, Puan, boleh tak? Okay, boleh tak Puan share Puan guna apa? Afira Plus ke Afira Skincare Series? Saya amat Afira Skincare. Oh, faham, yang satu set tu lah. Yang satu set. Dah berapa lama dah? Saya baru je dalam lebih kurang nak masuk 2 bulan lah. Masuk 2 bulan, okay. So, apa yang buatkan Puan rasa macam confident nak try dengan Afira? Kan jerawat kat dahi kan, banyaklah macam jerawat pasir, jerawat yang tegi kan. So saya selalu picit. Lepas tu dia selalu picit, dia buat tangan tak boleh duduk diam lah. Selalu picit, lepas tu tinggal terparu. Lepas tu hasilkan saya tegur. Sekarang masih banyak jerawat kat dahi kan, cedak bulu floral je. Lepas tu kan selalu duduk follow IG tak main-main kan. Tengok dunia je, lepas tu follow juga yang Afira punya IG. Ternyata hati lah, masa nak try lah. Oh, ok. Itu 2 bulan lepas. And then sekarang bila dalam masa tempoh 2 bulan tu, apa perubahan positif yang dapat tengok dekat kulit? Perubahan dia tu, jerawat semakin kecut lah tengok. Paru pun makin pudar. Apa jerawat makin kecut? Jerawat pun makin kecut lah. Oh, paru pun makin pudar. Saya punya wajib pun dulu sebanyak kan. Lepas tu sekarang dah tak ada dah? Kan tak banyak macam dulu lah. Dah kurang lah. Semakin kering lah dia sebab dia mos kan. Kulit kering. Kulit kering juga tu sebab tumpuk efek kan. Sama lah macam Mimi pun jenis kulit kering. So kalau kita kena kulit kering, lebihkan moisturizer je. Betul lah. Saya amat semua lah sekarang ni tak pernah. Tak pernah tinggal? Tak pernah miss lagi. Tak mana aku pakai serum, moisturizer. Pagi pun pakai lagi lah sebelum pergi kerja, pakai serum dengan moisturizer. Lepas tu dek-dek lah dengan foundation sikit. Sebab saya tiga tiga lah. Oh, okay. So antara tiga item tu, sabun, serum dengan moisturizer, mana paling suka? Semuanya saya suka. Tapi sabun tu lagi suka sebab dulu kalau sabun skincare yang lain kan. Dia cepat kering kulit, mengelupar, petik kan. Masa tak beli alat dengan panas kan. Sekarang yang moisturizer, apa yang skin bar punya yang ni, okey lah, alhamdulillah sekarang ni. Sabun ni, pun pakai sabun ni dia boleh tahan lama kan? Salah saya sabun tu, saya teknik saya lah. Satu bar tu saya potong 8 bahagian. Lagi jimat, betul. Selalu saya potong 4 je, kalau potong 4 je, 8 ajar saya Satu bahagian tu akan tahan lebih kurang 2 minggu lah. Lama tu. Kalau 8 lama. Nanti ajar saya. Boleh. Sebab saya satu kali, satu hari, 3 kali akan cuci muka kan. Pagi, lepas tu saya solat zuhur kan. Lepas tu malam lah, lepas solat zuhur memang saya tak make up lah. Tu yang asal tak cuci tu. Kadang-kadang berminyak je saya cuci. Tu memang best. Because bila dah pakai sabun tu, bila lepas cuci tu, kita akan rasa kulit fresh tegang kan. Tu yang rasa nak cuci banyak kali tu. Pakai pun buih pun wangi kan. Dia buih pun tak adalah buih sangat kan. Tapi okey lah. Yang berbuih sangat tu ada bincang kan. Betul. Saya suka lah. Betul. Dan Afira Skincare Series memang 100% bahan semula jadi. So kita tak payah risau sangat dari segi kandungan dia. Semuanya okey. So tak ada efek yang tak sepatutnya lah dekat kulit kita. Yang melainkan yang positif-positif je, insyaAllah. So happy so, tak? Apa yang orang puji dia masa raya hari tu? Sangat-sangat lah sebab
dah banyak perubahan lah dalam masa 2 bulan ni. Jiran semula pun ada tegur kan, cakap toilet lah, jangan pakai apa. Oh, okay, so beritahu lah dia, Fira. Beritahu je dia, oh cantik eh, dia cakap. Terlembab eh. Suami nampak tak perubahan? Kan dia, yang dah tak ada dah jerawat-jerawat kat dahi dah. Suami dah cakap kan. Anda okey lah. Kalau dalam masa 2 minggu tu cakap. Anda okey lah sikit kan. Boleh lah. Melawar raya nanti dia cakap. Oh ya. Alhamdulillah lah. Baru pun dah lagi muda lah. Yang pun tak timbul lah. Kecuali kalau dah terbudak lah. Biasalah kan. Betul-betul. Kita perempuan eh. Ha, jadi apa saranan kepada orang luar yang mungkin belum try ataupun masih teragak-agak lagi sebagai pengguna baru, boleh tak share dekat diorang apa? Kalau pengguna baru tu tak payahlah ragu-ragu kalau nak pakai yang Ezra punya ni. Sebab dia satu patuh tu dah jadi. Bagi saya lah kalau orang lain tu, kalau tak tahu boleh tanya Kak Emin, tanya yang berkenaan lah Kak Ezra tu. Bagi saya best lah sangat. Okay, alhamdulillah. Alright. Terima kasih banyak puan. Saya happy dengan perkongsian ni. Teruskan sebarkan pada jiran-jiran kawan-kawan ya. Semoga terus bagi kesan yang positif untuk puan juga. Makin flawless, makin cantik, okay? Amin. Alright, amin. Thank you so much. Okay, sama-sama. Alright. Alhamdulillah. Okay, saya dah call tiga pengguna Efira. Yang diorang sendiri hubungi kita nak sharekan perkongsian lepas guna Efira Plus yang minum ni. Lepas tu Efira Skincare Series yang untuk penjagaan kulit luaran. So you all dah dengar sendiri, semuanya dah dengar sendiri, baik yang minum, baik yang skincare, semuanya. Ini bukan reka-reka cerita, ini memang pengalaman diorang sendiri eh. Ini saya first time dah berbual dengan diorang, baru tahu apa yang diorang guna, apa yang diorang pakai. So, pengalaman diorang sendiri dan rata-rata ni happy dengan perubahan kulit, perubahan dalaman. So, ni lah saya nak beritahu berita gembiranya buat kepada sesiapa yang tadi tanya. Maaf lah sebab tadi saya tengah dengan sharing kan, so tak dapat jawab. So, pada yang tanya tadi, sabun harga berapa, serum harga berapa, moisturizer harga berapa, Efira Plus harga berapa. Okay, sekarang ni sebenarnya kita tengah HQ tengah buat lagi promo extended sales raya Shua Lawa. Beruntungnya sebab apa, hari tu ramai sangat yang nak beli masa raya. Lepas tu dia dah grab peluang ni. Lepas tu dia rasa macam lepas raya ni nak gaji, nak tambah lagi stok. Lepas tu rasa macam inilah peluang untuk dapatkan harga-harga yang sangat-sangat istimewa, harga promo ni. Lepas ni, lepas habis bulan ni tak dapat lagi dah, insyaAllah. So, you all kena grab peluang ni. Hari ni 18 hari bulan sampailah hujung bulan ni, okay? Sampailah hujung bulan ni ada masa lagi untuk you all tengok mana satu yang you all nak try. Contoh rasa-rasa macam yang belum lagi nak try, yang belum pakai lagi nak try sabun, nak try serum, nak try moisturizer, ini adalah peluang yang terbaik. Lepas tu kalau nak try Efira Plus pun bagus. So sekarang ni saya nak beritahu harga. Saya nak baca komen ni. Okay, saya boleh tak saya baca komen dulu. Yana Busman 95, saya suka Efira Skincare Series, memang terbaik. Dulu orang pernah ejek saya, muka saya teruk sebab jerawat penuh dekat pipi. Alhamdulillah lepas guna skincare kulit saya bersih sampai orang tegur, muka kau cantik. So sweet. Thank you so much Yana. Okay, so sekarang ni tengah sale raya Shua Lawa, sampailah hujung bulan ni. Dan saya nak jemput seseorang istimewa yang sebelah saya, yang kita nak beritahu pasal sale ni lagi detail. So kalau you all nak tahu harga, stay dekat sini. Stay. Okay, saya jemput founder kita lah, Puan Amiza. Puan Amiza. So kita nak beritahu lagi detail pasal raya Shua Lawa ni, okay? So kalau you all ada nak tanya apa-apa tu, boleh terus tanya. Nanti saya akan brief pasal harga. Dan saya ingatkan lagi, promo ni akan berlangsung sampai hujung bulan ni je. Hari tu kita dah buat dah, daripada bulan puasa sampai raya. Tapi ada yang meronta-ronta rasa macam, kak, saya hari tu saya fokus pasal baju persiapan raya. Sampai ada yang DM cakap, boleh tak saya nak beli ni dengan harga sale lagi. So alhamdulillah, bos berbaik hati, berbesar hati. So you all boleh beli dengan semua produk-produk Efira dengan harga promo, okay? So kita akan bagi tahu secara detail kejap lagi. Tengoklah. Okay. Alright. Kita ke sorry ni. Alright. Masa tak buka kak. Assalamualaikum. Okay. Ha,
Okey, tadi korang dah dengar kan? Korang dah dengar kiranya berborak santai dengan pengguna-pengguna Efira yang dah guna produk-produk Efira. Okey, apa produk-produk Efira ramai yang mungkin yang masih lagi maknanya baru join yang macam apa benda sebenarnya yang dia orang ni cerita. Okey, kita nak tunjukkan yang kita ada sebenarnya Efira Plus. Okey, Efira Plus ni adalah minuman. Ya, dia dalam bentuk sachet macam ni. So ini yang selalu Meme share, dia selalu minum sehari sekali ataupun kadang diminum sekali pagi, sekali malam. Inilah dia rahsia Meme daripada dalaman, bukan setakat untuk kulit tapi untuk kesihatan dalaman juga. Dan macam contoh macam tadi aku tanya Meme, Meme punya berat badan turun ke sama? Dia kata aku tanya bertambah ke sama? Dia kata maintain juga. Patut tanya dia. Time raya makan banyak tak? Memang Meme ni kalau korang kenal, dia jenis yang tak jaga makan. Maksudnya dia jenis yang makan je apa dia nak makan, kiranya. Tapi dia maintain berat badan sebab salah satunya masih lagi kerana Efira. Sebab dengan Efira dia lawa setiap hari. Itu dia. Ini adalah Efira. Efira ni dia ada berapa ingredients dia? 10. Kita ada lebih daripada 10 ingredients, which is kita ada asal zantin, kita ada collagen ikan larut dalam, kita ada salmon ovary peptide, dan kita ada L-cysteine, kita ada gam akasia. Semua tu, dan ini adalah untuk kiranya menjaga dalaman kita. Sebab paling penting kulit yang cantik tu bermula daripada dalaman dulu. Banyak masalah-masalah seperti jerawat ataupun jeragat, semua tu dia berpunca daripada dalaman. Bila dalaman kita dah jaga, insyaAllah kita akan nampak dia punya kebersihan kulit tu, kulit sihat, kulit berseri, kulit cantik, glowing tu, kita boleh nampak hasil dari luaran. So ini adalah minuman Efira Plus. Okay, pada siapa yang dah tahu pasal Efira Plus sebelum ni, ini akan nak share. Ini adalah produk Efira Premium. Kita panggil Efira Premium sebab dia dalam size premium, which is 30cc. Ini kita dah berada dalam pasaran sejak 8 tahun. 8 tahun sejak tahun 2012. So Efira Plus adalah new packaging. Nampak tak? Nampak tak? Ada nampak ke silau? Mimi pegang Efira Plus. Efira ni akak pegang. Okay, so ini dia. Ni antara dua beza. Bukan dua beza. Ini adalah packaging lama, ini adalah packaging baru. So siapa-siapa yang pernah minum Efira Premium ni, korang tahu dia punya hasil dia, dia punya keberkesanan dia, dia punya wow dia, memang sangat best. So tahun ni dalam bulan April kan, kita tukarkan packaging dia, which is kita resizekan dia ke 15cc. So especially pada pengguna-pengguna baru kan, dia lebih harga mampu milik. Sebab untuk satu ni saja harga dia kalau kat kotak RM88 termasuk postage. Tapi sebab raya promo sure lawa, harga dia menjadi, nampak tak? Berapa? Okay, kalau untuk satu RM88, bila dua? RM160. Kalau dua kalau tidak RM88, kali dua RM176. So kita slash down kan harga RM16 tu untuk korang dapat jimat lagi. Kalau beli dua kotak, dapat harga RM160. So satu kotak ni 15cc untuk 15 hari. Dua kotak adalah untuk sebulan. Fika khas. Lepas ni nak try Efira Plus lah. Memang sebab ni adalah produk yang kata produk legend daripada tahun 2012. Memang beribu-ribu pengguna yang memang minum, memang orang kata repeat dan bertahun-tahun. Kita ramai kan customer kita yang start daripada 2012, 2013, 2014. Jenis yang memang takkan tukar lain dah. Ada yang saja nak tukar lain sebab konon-konon nak try lah produk-produk lain. Tapi patah balik ke Efira. Sebab tahu Efira satu-satunya produk yang betul-betul memberi kesan dan juga dia berkualiti dan dijamin selamat. So ni untuk Efira Plus, untuk minuman dalaman. So after that, lepas dalaman apa pula Mei? Kita kena jagalah kulit luaran. Luaran. So apa yang diorang sebut Efira Skincare Series? Efira Skincare Series ni, okay, sabun. Dia ada 3 item dalam Efira Skincare Series. Okay, kita jual loose dan juga kita jual as a set. Sama je. Alright, so korang nampak tak? Ini adalah sabun. Okay, step pertama sabun untuk cuci muka. Step kedua adalah serum untuk merawat. Okay, dan juga yang ketiga adalah pelembap Skin Snow untuk mencerahkan dan juga melindungi kulit korang. So tiga-tiga ni, setiap satu ni harga dia, macam contoh sabun saja, siapa yang nak mula dengan sabun, ramai juga pengguna kita yang mula dengan sabun dulu sebab diorang takut nak try tiga-tiga. But once dah try dengan sabun, diorang sangat fall in love dengan result dia, terus top up dengan serum, dengan moisturizer. So contoh macam ni adalah serum dia, Efira Skin Nano. Dan juga ni adalah moisturizer dia, Efira Skin Snow. So penggunaan untuk ketiga-tiga produk ni adalah untuk dalam masa sebulan. Tapi kalau korang jimat guna, boleh tahan dalam sebulan setengah ke 2 bulan. Contoh macam tadi, sabun ni ada orang potong sampai 8.
Jadi rasanya 8 tu boleh tahan 2-3 bulan kot. Hmm. Kan? Pada kata satu bahagian 2 minggu kan? Jimat lah, sangat jimat. So kalau kata korang nak beli sesuatu pun boleh. Tapi kalau nak beli set, lagi menjimatkan. Satu set ni kalau korang tambahkan harga RM39, RM68 dan RM48. Tambah, total RM155. Tapi sebab kalau raya promo ni yang masih lagi berlangsung, kita extendkan lagi, harga dia jadi RM126. Berapa penjimatan dia, berapa ringgit? RM155 tolak RM126. Banyak. And then free postage RM29. RM29 tu banyak macam-macam, boleh beli RM29 kan. So ni adalah harga satu set RM126. Alright, kalau yang ni bawah ni adalah harga untuk kalau nak beli pelembap sahaja. Harga asal adalah, bacakan, RM48. Dan sekarang RM43.20. RM20? Okay, alright. Kalau kata nak beli dulu sabun dan juga sirap, nah, beli untuk pengguna baru yang rasa macam nak try satu persatu, boleh, tak ada masalah. Kita jual loose juga. So macam serum ni, harga dia RM61.20. Pun tahan lama, boleh pakai lama. And then sabun tadi harga dia RM35.10. Boleh pakai sebulan ke dua bulan lamanya. Memang sangat-sangat berbaloi dengan harga macam tu. So inilah peluang you all, kalau yang baru nak try, untuk cuba. Sebab sekarang tengah promo. Sebab lepas ni kalau habis pun, habis siap pun masih lagi harga promo, masih lagi harga mampu bilik. Cuma sekarang ni adalah peluang yang sesuai untuk you all beli. Sebab apa? Tengah jimat. Jadi kena grab peluang ni tu sampai hujung bulan ni je. Serum berapa ml? Satu botol ni 15 ml. Ini kita tunjukkan. Alright, kita tunjukkan ya. Ini adalah botol serum. Serum Skin Nano. Alright. Dalam ni dia ada arbutin, dia ada hyaluronic acid, dia ada apa lagi tadi? Jap. Okay, dia ada apa? Glutathione kan? Ada dia ada biloba extract. Dia sebenarnya serum ni sebenarnya dia punya fungsi dia lebih lebih pekat dan lebih efisien untuk merawat sampai jauh ke lapisan paling dalam, sebab dia ada teknologi nano dan juga dia ada silent nano technology, which is dia mencerahkan secara semula jadi, secara selamat. So korang tengok, ini dia. Sekejap, nak Mami tunjuk tangan. Akan nak tunjuk macam ni. Okay, macam tu. Nampak tak? So bau dia sangat sangat refreshing dan dia tak melekit. Dia tak melekit dan tak berminyak dekat muka. Sebab kenapa akak buat kita buat Evira Skin Nano ni tak melekit? Sebab akak tak suka pakai produk-produk yang melekit-lekit dekat muka. Akak suka dia pakai ringan je. And then ini adalah antara favorite. Memang ramai sangat yang suka produk Evira Skin Nano sebab salah satu yang banyak kesan orang dapat, especially parut-parut jerawat yang degil kan, ada juga macam contoh jeragat-jeragat yang banyak tumpuk-tumpuk dekat tadi bawah macam mata tadi. Kita yang ketiga tadi dia ada jerawat-jerawat dekat dahi apa semua. So bila pakai pakai serum apa semua, hilang jerawat dia, dah pudar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dalam masa 2 bulan ni tau. Sebenarnya bukan senang nak hilangkan bekas jerawat ataupun parut, especially kan sebab parut ambil masa lama. Tapi kalau dalam masa sebulan, 2 bulan dah nampak kesan, dah boleh hilang kan parut jerawat tu, memang sangat-sangat berkesan lah. Yes, itu pun dia kata dalam masa 2 bulan. Sebab produk-produk ni dia bukan pakai 3 hari terus hilang ya. Kita cakap terus terang sebab produk ni menggunakan bahan-bahan semula jadi dan kita telah disahkan selamat oleh KKM. Dan kita ada juga buat lab test dengan SGS, satu badan yang bertauliah, untuk check kiranya ingredients Skin Nano ni dan juga semua Evira Skincare Series tiada bahan-bahan berbahaya. Sebab kau tahu kalau kat luar sana, selalunya yang cepat-cepat ni, yang jenis 3 hari dah putih, 2 hari dah hilang, semua tu selalunya dia menggunakan bahan-bahan yang terlalu kuat dan membahaya, seperti mercury, hydroquinone, tretinoin, yang boleh merosakkan kulit muka kita. Yang jenis yang kalau keluar kena matahari, dia jadi terbakar. So Evira tak, Evira dia akan ambil masa. So, at least kau boleh nampak, macam tadi ada yang tanya, seawal berapa lama boleh nampak kesan. Kau boleh nampak kesan-kesan perubahan tu sedikit demi sedikit. Akak memang cakap awal-awal sedikit demi sedikit, tapi kau boleh nampak dalam masa seminggu tu, kau boleh nampak kulit kau dah makin mungil. So kalau macam jerawat pun dah makin mengecut, tapi dia akan ambil masa dalam masa seminggu ke dua minggu. Tapi kalau kau tengok dalam masa sebulan, kau akan nampak dia punya perbezaan tu, progress itu ke arah yang lebih bagus. Macam kakak tadi ni yang kita baru call tadi ni, dia kata 2 bulan dia punya parut jerawat hilang. So alhamdulillah 2 bulan. So korang kena sabar, korang kena sabar dan
konsisten sebenarnya. Betul tak Mei? Dia tak boleh macam pakai hari ni, lepas tu kan culas lagi 2 hari, lepas tu pakai hari keempat, lepas tu tiba-tiba kata tak nampak pesan. Dia kena pakai yang ni sehari 2 kali. Ya, sehari 2 kali pagi dan malam. Especially bila malam, sangat bagus korang pakai ni. Sebab bila malam kalau kita tidur dengan aircon, kulit kita kering, kan? Dan macam contoh kalau macam Evira Skin Nano ni, dia sangat bagus juga untuk pori-pori yang terbuka. Kan ramai kan orang kata pori-pori open pores. Jadi yang ni dia mengecutkan pori-pori kita. Especially untuk mereka yang kat luar sana yang nak awet muda pun sangat bagus. Macam contoh akak. Mungkin korang tak tahu, akak umur akak insyaAllah tahun ni dah masuk 40. So dah nak masuk 40. Of course kita bukanlah kata tak nak tua, tapi kita tak nak nampak lebih tua daripada usia. So ini juga adalah untuk merawat kulit kita supaya kita tak nampak tua, lebih tua daripada usia kita. Ha, macam Meme umur 31 daripada awal lagi dia dah jaga. Umur macam Meme ni sebenarnya adalah umur yang jeragat tu nak berjinak-jinak. Betul tak? Jadi Meme dah jaga daripada berapa tahun? Dah 6 tahun dia pakai produk ni. So alhamdulillah pada umur 31 dah tak, memang tak ada langsung jeragat yang muncul kat kulit dia. Kan? Akak dah cakap banyak. Jeragat boleh hilang tak sis? Boleh. Ini juga macam akak cakap tadi, dia bukan hanya untuk jerawat, dia bukan hanya untuk paru-paru jerawat, dia boleh juga untuk jeragat. Untuk jerawat macam ni Meme tak ada masalah jeragat sebab dia dah protect daripada 6 tahun lepas pakai produk ni. Macam Meme kadang-kadang sesekali dia naik jerawat sebab kadang-kadang hormon, kadang-kadang tak cukup tidur, semua tu. Dan juga kadang-kadang datang bulan setiap bulan kan. Jadi macam Meme dia pernah tunjuk sebelum ni, dia pakai serum ni, dia dot-dot-dot atas jerawat yang baru nak tumbuh tu. Dia akan cepat kecut. Esoknya tu dia macam start tu kecut. Jadi then dia akan hilang lah, dia tak tinggalkan kesan. Sebab selalunya antara kesilapan kita juga, sebab tadi macam ada yang kakak tu kata, suka picit. Itulah yang akan buatkan bekas jerawat akan lagi lama. So antara kelebihan serum ni juga, bila kita pakai ni, dia akan cepat kecut jerawat dan dia hilangkan terus kesan tu. Jadi tak adalah bekas jerawat tu maintain dekat kulit kita. So every month kita like macam tak apalah jerawat naik, biarlah dia naik, lepas tu dia hilang. So kita tak risau. Macam tu. Kita tak nak suppress kan, kiranya macam langsung, macam contoh macam kalau kepada budak-budak yang berbahaya ni, dia langsung tak tumbuh jerawat sebab dia matikan terus kulit-kulit, sel-sel kulit kita tu. Jadi kita tak nak kulit kita tak sihat. So Evira Skincare Series ni dia lebih kiranya menjadikan kulit korang bersih dan sihat. Itu sebenarnya putih tu adalah satu bonus. Sebab bila kulit kita dah bersih, dia dah tak ada celah-celah hitam, dia dah tak ada bintik-bintik hitam ataupun jeragat. Jadi kulit kita nampak terus glowing lah. Itu dia punya efek dia. Okay, last kali tadi selepas serum adalah Moisturizer ni kalau korang tengok, dia punya tekstur dia colour putih. Dia macam water base. Dia memang water base. Jadi macam bukan gel, dia cream to gel ya. Dia cream to gel. Tengok. Macam ni. And then dia sangat cepat meresap. Dia sangat cepat meresap dan juga dia tak berminyak. Dia tak berminyak. Selalu orang takut wangi pakai moisturizer ni sebab orang takut muka berminyak. Especially dengan cuaca kita kan. Cuaca panas, sejuk panas, hujan panas, hujan. So tak nak melengas kat muka kan. So yang ni dia memang tak akan bagi muka kita berminyak. Dia akan control the moist dekat kulit kita. So untuk kulit kering pun bagus, untuk kulit berminyak pun bagus. Sebab dia akan control moist dekat kulit kita. Dia akan kawal, dia hold kita punya moisture supaya kulit kita tak menjadi dehydrated. Bila tak dehydrated, dia tak membuatkan kedutan-kedutan kulit. Dan juga dia tak menutup pori-pori kita, yang macam kadang-kadang orang takut nak pakai produk-produk kat muka sebab takut tutup pori-pori dan tersumbat. Bila tersumbat apa jadi? Minyak-minyak tersumbat apa jadi? Jadi jerawat kan? Jadi jerawat, bintik-bintik putih, whitehead. Tadi pun ada cerita pasal whitehead kan? Whitehead dia hilang, blackhead dia hilang semua. So ini memang favourite Meme. Kalau korang pernah tengok, Meme selalu sangat bergabut dengan Abang Norman. Benda ni lah sebab dia akan pakai. Sebab selalu dia kata dia pakai, dia macam apa? Cuba Meme cerita. Macam Meme jenis kulit kering. Sangat kering tau. Jadi Meme bila ada moisturizer ni, betul-betul penyelamat kulit lah. Bila pakai tu memang kita akan rasa kulit lembap, rasa selesa dekat kulit. Lepas tu rasa fresh sebab bau dia wangi. Sebab tu dia macam Evira Skin Snow nama dia kan. Sebab bila kita pakai tu, kita akan rasa sejuk, rasa selesa je dekat kulit. So memang best lah. Saya jenis yang tak boleh langsung tak ada. Jadi kat bag saya, dekat tempat makeup saya, memang benda ni wajib. Moisturizer ni wajib. Saya admit saya pakai banyak kali satu hari. Saya rasa macam selesa dekat kulit. Itulah. So dia buat saya rasa macam confident. Sebab tu saya macam jenis, kalau you all perasan kat IG saya, saya jenis yang everyday tak makeup.
Melainkan kalau saya ada event, saya ada function, saya ada meeting. Kalau hari-hari biasa saya, saya tak kisah langsung kalau tak make up. Tapi yang paling penting kena pakai serum dengan moisturizer. Nak keluar lepas tu pakai siapa, Effie Ralik. Dah tu je. Betul. Sebab sebenarnya skin goal yang kita nak capai, yang kita nak semua Effie Ralik lovers dapat adalah kita bebas daripada kebergantungan kita kepada make up. Maknanya bila kita nak keluar bermake up pun boleh. Tak make up pun tak adalah pula kita rasa macam tiba-tiba kita tak ada confident nak keluar. Tak boleh. Tak boleh tidak kena ada make up. Tidak. Macam contoh akak ada masa kalau akak keluar pun akak selesa without make up. Ada masa kadang-kadang akak just pakai eyeliner dengan eyeshadow tapi skin ni kita tak ada macam nak kena pakai tepek segala concealer ataupun jenis yang nak menutup celah-celah tu. Jadi lebih confident. Contoh macam tadi yang kita call tadi tu pun dia kata lepas Zohor dia terus tak pakai make up. Dia just pakai moisturizer dengan serum saja. Jadi dia nak keselesaan tu. Sebab kita nak solat Zohor, nak solat asar semua. Nanti kan kalau pakai makeup kan nak cuci lagi. Lepas tu kan nak tepek lagi, nak cuci lagi. Satu, banyak kerja, banyak kerja. Lepas tu satu lagi, bazir lah sebab makeup kan. Tapi kita macam mana nak kena juga cuci muka dan juga nak ambil air buduk semua tu. So ini adalah maknanya kalau korang pakai secara konsisten, lama kelamaan korang dah tak perlu bergantung sepenuhnya pada makeup yang tebal. Sebab makeup tu hanya menutupi. Kalau overall pakai skincare, kita rawat kulit kita. Kulit kita dah dapat kulit yang cantik, kulit yang bersih, kulit yang kita inginkan. Of course kita pun rasa macam alah, goodbye lah makeup tu semua. Penat sebenarnya. Dia just satu commitment. Kalau you jadi rajin tak, it's okay. Tapi dari segi kesenangan, macam Kak Mizah kata, macam kalau kita jenis kerja Zohor, Asar semua tu, kita nak kena commit kan. Jadi kalau kita ada kelebihan dari segi macam tak perlu nak bersiap tapi kita confident dengan kulit kita, why not? Yeah. Itu yang penting. Kita nak yakin dengan penampilan kita. Bukan untuk kita nak melawar untuk orang lain. Lebih kepada untuk keyakinan kita. Tapi sebenarnya nanti korang akan dapat hasil dia bila orang lain yang akan nampak perubahan korang. Yang akan tanya, aku tengok muka kulit muka kau lain lah. Cantik lah. Itu yang bila hari ni punya topik, hari ni punya sharing live kita. Sebab ramai sangat yang DM kita ataupun yang komen dekat kita punya posting-posting. Dan juga DM dengan meme memberitahu betapa gembiranya diorang bila ramai yang memuji perubahan kulit diorang. Itu pun ada yang pakai 2 bulan, ada yang dah pakai sebulan, ada yang pakai dah 6 bulan. So at least progress tu yang kita nak. Kita nak kulit kita lebih sehat, lebih cantik. So apa yang patut korang buat? Kalau sesiapa yang masih lagi belum cuba, kita ada 2. Maknanya kita ada Effira Skin Plus untuk dalaman dan juga untuk Effira Skin Care untuk luaran. So siapa yang dah mula dengan Effira Skin Care series untuk luaran, korang boleh proceed. Maknanya boleh top up dengan Effira Plus. Siapa pula yang dah try Effira Plus, kena cuba juga Effira Skin Care series sebab dia merawat dalaman dan luaran kita. Alright, okay, next. Next, tada! Akak pakai colour apa ni? Meme pakai colour apa? Meme pakai ruby cheek. Meme pakai ruby cheek? Kalau orang tak ada lebih pumpkin lah. Tak lah, ni yang tadi. Ya, salah ambil. Lebih pumpkin kan? Okay, salah. Lebih pumpkin. Akak pakai coral lily. Okay, 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 okay. Okay, sebenarnya Effira ada banyak warna. Ada 15 warna. Semua ni warna cantik-cantik. Memang pening kepala nak pilih. Sebab apa semua lawa. Hari tu masa event Muri Public apa semua kan. Jenis yang seorang ada rasa macam nak ambil satu. Lepas tu dia duduk depan tu, dia dah pening dah. Dia nak ambil semua. Jadi macam tu lah. Sebab apa semua warna lawa-lawa. So insyaAllah memang kena dengan type you all. Kalau jenis yang suka terang, kita ada jenis orange, kita ada coklat, ada yang pastel, yes, ada merah. So banyak range of colour yang akan sesuai dengan you all. Dan sekarang ni harga dia RM27 sahaja. Kalau tak harga RM30, tapi sekarang ni RM27. Tapi you all boleh pakai lama, okay? Boleh pakai lama. And then yang paling best ni, Effira Lips ni, bila pakai rasa selesa je dekat bibir. Dia rasa ringan je. Warna cantik tapi tahan lama. And then kalau kita nak buang masa solat pun, just wipe macam tu, dia akan hilang. Tak perlu nak gosok-gosok. Tapi memang tahan lama. Setakat makan, minum tu, dia akan maintain. So tak perlulah nak tompak banyak kali. So warna memang ada banyak warna. Dan memang ini antara produk Effira yang laku keras lah. So wajib you all try sebab memang best. So satu ni kalau harga asal dia adalah RM30. Tapi harga sekarang adalah RM27. Hanya dua colour saja yang bukan harga RM27, iaitu Rosy Punch. Retro dengan Rosy Punch. Sebab tu warna baru yang kita launch baru just before raya hari tu.
Tapi tu Siti In dia kata betul, tahan lama and cantik. Siti kan. In dah ada berapa warna dah. Nak hantar dan Singapore macam mana? Okay, kalau sesiapa yang ada berada di Singapore, Efira juga ada agent di sana. So you all just cari dekat IG Efira SG. So boleh order terus dengan dia, okay? Yes. Efira SG. Kita ada juga foundation. Kita ada foundation Efira juga. Ni foundation Efira. Siapa yang try ni? Ni pun jenis yang macam pakai foundation tapi tak rasa macam melekit, rasa tak rasa tebal. So selesa je. Semua dia nampak tak? Semua produk Efira baik. Yang paling best bila foundation ni, dia bukan sekadar macam maknanya untuk foundation untuk menutup celah wajah, tidak, tapi dia juga adalah untuk merawat. Merawat sebab dia ada whitening dan juga dia ada SPF 30. So dia merawat dan melindungi. So siapa-siapa yang contoh ada parut-parut jerawat, maknanya dia tak menutupi korang punya pori-pori muka tu untuk bagi dia lagi teruk ke apa ke, dia akan merawat sebab dia akan mencerahkan parut-parut tu. Dia akan memudahkan parut-parut tu. So yang ni tahan 2 bulan sebenarnya sebab dia perlu pakai sikit je sebab dia sangat pigmented dan dia sangat ringan dekat kulit muka kita. Dan juga harga dia asal adalah RM58. Harga RM58 tapi sekarang RM52.20. So ini adalah foundation, satu toner yang suit untuk semua toner kulit kita sebab dia akan automatically adjust kepada toner kulit kita. So memang ramai yang dah cuba ni, ramai bagi feedback, sangat best, sangat light. Dia tak rasa macam lengah-lengah, dia tak cakey. Itu yang paling penting. Tak rasa macam pakai foundation. Sebab selalu kita pakai foundation, kita akan rasa macam tebal. Betul. Kan? Dan dia buat kulit kita smooth saja. Dan bila korang pakai berhari-hari, contohnya, after a while, korang boleh nampak kulit korang makin cerah. Itu yang paling best. Sebab bukan setakat kita ada serum dan juga skin serum saja yang mencerahkan kulit kita. Kita ada foundation ni juga. Dia berfungsi sebagai treatment foundation. Dia merawat di samping mencantikkan kulit korang. Okay, last sekali. Macam mana nak dapatkan promo Raya Show Lawa ni? Alright, okay. Untuk promo Show Lawa ni, tadi macam Mimi cerita, sampai hujung bulan ni je. Sampai hujung bulan ni. So, stock sebenarnya agak limited sebab kita dah asidekan untuk promo ni some amount of stock. So korang siapa cepat dia dapat. Jadi korang kena make sure that korang reserve. Kalau contoh nak tunggu gaji ke kami kan, reserve awal-awal. So korang boleh contact nombor-nombor yang kita dah pinkan dekat atas tu, iaitu nombor sales team kita 019-752-1665. Kalau korang nak dapatkan daripada dealer-dealer berkaitan dengan korang pun ada. Tapi kalau nak contoh nak tanya dealer contoh kat area korang siapa-siapa, korang boleh contact juga sales team yang ada nombor dekat yang kita pinkan tu. Contoh, okay, saya dekat Kuantan, siapa ada dealer kat sini yang boleh saya contact. So nanti kita punya sales team akan bagi list dealer tu. Ataupun korang boleh tengok dekat website kita efira2u.com, sama ada korang boleh beli secara online di website ataupun korang boleh tengok list dealer-dealer kita kat situ. Kan? Okay. Ada tanya Kuantan bang, ada agent tak? Ada yang ada, memang ada. Jadi korang kena contact sales team. Sales team akan terus bagi kepada korang, terus agent-agent yang berdekatan dengan korang. Okay, so korang kena make sure korang dapatkan cepat sebab harga sale ni hanya sehingga hujung bulan ni sahaja. Ini kita extend sebab ramai tak sempat ni. Yelah, saya buat hari tu masa raya. Pos laju pun tutup awal. Diorang pun nak raya, jadi tak sempat kita nak hantar. So sekarang ni masih lagi ada. Contoh kalau korang raya kan sebulan, betul tak? Jadi masih lagi nak jumpa orang kat open awal. Masih ni lah korang nak nampak cantik, nak nampak berseri kiranya. Alright. Okay. So alhamdulillah, thank you so much pada semua yang sudah join live kita orang daripada awal tadi. Akan ingatkan, jangan lupa grab peluang ni tau. Sebab apa, lepas ni dah tak dapat lagi. Nak tunggu sale lagi, tak tahu bila. So thank you so much. Cepat-cepat shopping, okay? Okay. Bye. Alright, ni Efira Plus kita ada. Kita ada Efira Skincare. Sebentar, ada belum habis lagi tu. Okay. Mana sabun-sabun? Efira Skin Bar. Alright. Dan juga kita ada Lip Mate. Ada foundation. So semua ni tengah raya promo. Promo Raya Show Lawa. Promo Raya Show Lawa masih lagi ada sehingga hujung bulan ni. So korang kena contact nombor-nombor yang ada kat bawah tu. 019-752-1665. Okay? Alright? So, alright. Bye. Selamat Raya korang. Selamat Raya.